Setelah beragam hasil buruk di kompetisi domestik, Manchester United akhirnya meraih hasil apik di laga fase grup Liga Champions. Bersua dengan Villarreal, Rabu 24 November 2021 dini hari, MU menang dengan skor 2-0 lewat gol Cristiano Ronaldo dan Jadon Sancho. Selain memupus hasil pahit di kompetisi domestik, hasil ini membuat MU mendekatkan diri dengan fase gugur di Liga Champions. Berkat kemenangan ini juga, bermunculan juga beberapa catatan menarik yang sukses dicatatkan MU. Apa saja itu? Pertama, gol pertama Jadon Sancho buat MU. Dulu, Jadon Sancho sempat menjadi pertanyaan. Didatangkan dengan harga mahal dari Borussia Dortmund, kontribusinya untuk MU dianggap tidak maksimal. Asisnya tidak terlalu banyak, apalagi gol. Namun, untuk perkara gol ini, Sancho akhirnya berhasil membuka rekening golnya di ajang Liga Champions ini. Satu gol sukses Sancho sumbangkan dengan kemenangan MU atas Villarreal. Ini jadi gol perdana Sancho buat MU setelah 15 kali penampilan dan 11 kali percobaan tembakan yang dia torehkan buat MU di semua kompetisi. Sancho akhirnya pecah telur juga. Kedua, catatan gemilang Ronaldo yang terus berlanjut. Kemenangan MU di laga lawan Villarreal ini juga menjadi momen spesial buat Ronaldo. Catatan gemilangnya bersama United di Liga Champions terus berlanjut. Ronaldo menjadi pemain yang sukses mencetak 4 gol dari 4 laga fase grup Liga Champions bersama MU. Catatan ini membuatnya menyamai torehan Wayne Rooney di tahun 2010. Tidak hanya itu, berkat golnya ke gawang Villarreal, Ronaldo menahbiskan diri sebagai pemecah kebuntuan MU di Liga Champions. Sebab, 3 dari 4 golnya di ajang ini dicetak pada masa 15 menit akhir laga. Yang ketiga, keberhasilan Michael Carrick. Setelah Ole dipecat, MU menunjuk Michael Carrick sebagai manajer interim. Di laga perdananya melawan Villarreal, Carrick sukses mengantarkan MU meraih kemenangan setelah keterpurukan di kompetisi domestik. Kemenangan MU ini membawa catatan spesial bagi Carrick. Dia menjadi orang Inggris yang sukses membawa MU menang di laga perdana sebagai manajer, menyamai catatan Walter Kliekmeer pada November 1931. Setidaknya, Carrick bisa meredakan badai di MU untuk sementara. Itulah 3 fakta menarik dari kemenangan Manchester United atas Villarreal. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk subscribe untuk mendapatkan info update berikutnya. Terima kasih, salam olahraga.